Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, jadi hari ini aku pengen kulineran. Aku pengen kuliner kayak street food gitu di Pasar Lama Tangerang kalau kalian tahu. So, buat kalian yang pengen tahu aku beli apa aja di sana, tonton terus video ini dan jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Also, don't forget to follow my Instagram and my TikTok account. Buat yang belum follow, kalau yang udah, thank you so much. Okay guys, let's jump into the video. Halo guys, jadi aku udah sampai di Pasar Lama Tangerangnya dan sekarang aku lagi parkir di pinggir jalan. Ini kayak tinggal jalan bentar lagi buat masuk ke tempat street foodnya gitu. Ambil cash dulu tuh di nomor. Oh iya, iya. Coba kita jalan dulu ke sana. Ke sana. Okay, let's go. Okay guys, jadi kita bakal mulai dari booth yang pertama di sini dan bakal langsung jalan ke sananya. Let's go. Betulnya mobilnya nekat banget lewat sini padahal terlambat. Ya aku mau ini taiyaki. Aku mau yang satu porsi, satunya kacang merah, satunya yang vanilla. Yay, let's go. Lanjut lagi. Mau sempol nggak? Makasih. Cuminya dua. Jadi aku mau beli ini. Kayaknya ini udah cukup deh guys. Dan kita mau cari minum, tapi masih bingung minumnya apa. Atau mau sambil balik ke sana aja, soalnya udah makin padat. Yuk, let's go. Oke guys, jadi kita udah selesai beli makanannya. Ini kayak lumayan banyak karena aku nggak yakin bisa ngabisin. Terus terakhir aku beli ini. Ini tuh es milk tea karena aku udah sedih banget. Jadi kita minum duluan. Okay, jadi kita udah di mobil dan kita mau nge-review semua makanan yang tadi kita beli. 1, 2, 3, 4 makanan doang ya? Ternyata cuma 4 makanan guys, soalnya tadi tuh penuh banget. Selain rame, kayak panas banget gitu sih. Jadi kita memutuskan untuk beli 4 doang. Walaupun ini sebenarnya udah banyak sih. Terus di sana tuh banyak store yang ngejual makanan yang sama. Jadi kayaknya tuh mereka tuh satu makanan sebenarnya. Cuman mereka punya cabang di situ lebih dari satu gitu. Jadi ya tiap kita jalan ketemunya itu lagi. Jadi ya udah, kita akan review makanan yang kita beli aja. Pertama di sini ada crepes jumbo. Ini tuh sebenarnya bisa dibuat lebih gede karena kita ngelihat dia kesusahan, jadi kita minta lipat. Sebenarnya ini kita tadi minta lebih kecil lagi, tapi orangnya udah terlanjur dilipat ya, jadi udah keras, jadi ya udah kayak gini doang. Oke, kamu yang udah rasain duluan gimana rasanya? Kayak crepes biasa gitu gak? Iya, basic loh. Enak dah. Oh, ini harganya 20.000. Harganya tadi 20. Harganya 15.000. Aku lihat orang sebelah kita 15.000 satunya. Itu bukan yang karena variannya coklat ya? Ah iya, emang iya. Itu kan coklat keju. Oh iya. Jadi, maksudnya cuma beda keju coklat. 65.000 ya? Iya, enak. Kayak crepes biasa sih. Jadi nothing special, tapi ini enak. Oke, okay, next ke makanan yang kedua. Jadi di sini aku ada beli sempol. Oh ya, sempol itu salah satu makanan favorit aku dan ini pernah aku beli di video sebelumnya yang video Ramadan. Kalau kalian tahu, aku juga beli sempol ini karena ini enak. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Oh ya, ini harganya satu tusuk 1.000 rupiah dan ini sangat worth it karena satu tusuknya itu isinya lumayan banyak. Kamu sekali makan satu tusuk? Iya, kukira tadi langsung sekali habis. Jadi orang gitu. Oh, itu bisa digigit-gigit ya? Ya.
Kayaknya kita diliatin dari orang yang lewat-lewat deh. Gak apa-apa. Kemakanan selanjutnya, ini yang paling kita berdua suka sih kayaknya. Ini ada cumi bakar. Ini dapat sambal tuh, men banget. Iya, tapi gak usah pakai deh. Kok gede banget ya? Emang cuminya gede. Enak kan? Ini menu paling yang aku suka di street food ini. Dan salah satu alasan kita ke street food ini. Coba diam. Makanan yang terakhir. Ini kalau di Korea namanya takoyaki. Kalau nggak salah. Takoyaki. Dorayaki. Bukan. Kalau yang bulat-bulat itu apa namanya? Takoyaki yang ada guritanya di tengah, takoyaki ya namanya? Bukan. Oh, gurita. Yang aku tahu dorayaki dari Jepang. Oh iya. Iya. Yang aku tahu dorayaki sih, dan Doraemon aku tahu. Takoyaki tuh ini. Yang bulat-bulat. Kalau ini apa ya? Itu dorayaki. Coba cari dorayaki. Itu dorayaki. Bukan. Cari dulu coba kayak mana bentuk dorayaki. Dorayaki itu yang kayak makanannya Doraemon kan, yang kayak pancake. Kalau takoyaki itu makanan yang bulat-bulat tapi isinya gurita. Kalau yang bentuk ikan tuh emang ada enggak sih? Ada. Namanya Taiyaki. Let's try. Tadi kita pilih dua rasa, yang satu rasa kacang merah, yang satu rasa vanila. Dan sekarang kita coba masing-masing. Ini rasa apa? Ini kayaknya rasa vanila. Oh iya. Aku mau cobain yang kacang merah. Kita coba. Ini kan nah, ini kayak kelihatan lebih gendut gitu ya. Oh, ini ceweknya, Pak. Kita kawinin ikannya. Nih guys, detail ikannya. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu vanila. Ini vanila. Nah, kalau mana? Kalau menurutku vanila sih. Aku suka vanila banget. Ya, makan vanila. Aku kurang suka soalnya terlalu manis. Isian sama tepungnya kayaknya sama-sama manis, jadi manis banget. Iya, tepungnya juga manis. So guys, jadi segini aja video hari ini. Nah, kalau kalian suka video aku yang makan-makan gini, komen dong next aku harus bikin video makan apa lagi atau harus cobain makanan apa lagi. Dan yang udah nonton, don't forget to like, comment, and subscribe. And I'll see you guys on my next video. Bye!